الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ودرياته ومن تابعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعده Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala di Formit maupun semua yang mengikuti forum kita pada sore hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dihimpun oleh Allah di sebuah majelis ilmu meskipun secara online, secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu yang kita raih dari sisi Allah dari sejak langkah-langkah kita semua yang mudah-mudahan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan juga duduk kita yang mudah-mudahan senantiasa ghasyat humur rahmah dicurah-curahi rahmat Allah wa sumul malaikah dan dinaungi sayap-sayap para malaikat wa nazalat alaihi musakinah dan diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita wa fi indah dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita semuanya untuk menjadi insan yang lebih baik di dalam Dua sisi sekaligus, tentu saja yang pertama adalah menjadi insan yang lebih baik karena Allah berkenan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dan yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat derajat kita melalui amal-amal di bulan Ramadan, yang kesemuanya adalah amal-amal ibadah yang bersifat sangat mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada ayat yang paling terkenal mungkin ya, salah satu rangkaian ayat yang paling terkenal tentang puasa karena kalau bulan Ramadan kita hampir selalu mendengar ayat-ayat ini dibaca. Dari surah Al-Baqarah ayat ke-183 sampai surah Al-Baqarah ayat ke-187 kita akan mendapati konon atau undang-undang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa dan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya yang mulia dengan kalimat yang sangat indah. A'udzubillahi rajim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah memulai dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumus usiyamu Diwajibkan atas kalian berpuasa Kama kutiba alaikum min qabalikum Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian La'allakum tattaqun Supaya kalian bertakwa Di sini Kita menghayati sebuah panggilan yang sangat indah dari Allah Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, dan ini adalah panggilan yang sangat lembut, penuh dengan penghormatan. Allah memanggil orang-orang yang beriman kepadanya. Kalimat "Ya ayuhaladina Amanu" menggunakan uh, "Nida Ya Ayuha", kalimat panggilan yang sangat halus, yang sangat lembut dari "Allah Subhanahu wa Ta'ala", seakan Allah memanggil dengan uh, kedekatan yang begitu akrab, yang begitu mesra. Persoalannya adalah, seberapa kita terpanggil oleh panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga kita kemudian uh, tergerak atas panggilan tersebut. Jadi, saya sering menggambarkan dengan sebuah cerita, uh, pada suatu hari saya pernah sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu, pagi-pagi buta, ketepatan malamnya juga ada beberapa acara yang sangat padat. Sehingga saya dalam keadaan terkantuk-kantuk hendak berangkat ke Banjarmasin. Ketika itu, eh, saya sudah menuju ke gate di mana pesawat saya akan diberangkatkan. Karena terkantuk-kantuk antara tidur dan jaga, saya mendengar pengumuman. Diberitahukan kepada seluruh penumpang pesawat GA200 tujuan Yogyakarta, dipersilakan untuk segera memasuki pesawat melalui pintu sekian. Nah, waktu itu Tiba-tiba saja saya berdiri, langsung berlari menuju gate yang disebutkan tadi karena saya merasa salah loh. Ini gate nya saya kok di sini padahal tadi yang dipanggil penumpang ke Yogyakarta adalah melalui gate yang sana. Saya bergegas menuju gate tersebut. Begitu sampai di sana saya menunjukkan boarding pass saya kepada petugas petugas boardingnya. Kemudian petugas boardingnya heran loh bapak mau kemana. Ketika ditanya loh bapak mau kemana, baru kemudian saya sadar bahwa saya menuju ke Banjarmasin bukan ke Yogyakarta. Saya tergerak untuk berlari ke arah gate di mana penumpang ke Yogyakarta akan berangkat semata-mata karena ternyata sudah tertanam di alam bawah sadar saya bahwa saya adalah orang Yogyakarta gitu ya. Jadi nah apakah kita juga merasa demikian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya aman. Ya Allah, itu adalah aku. Ya Allah, Engkau memanggilku. Ya Allah, gitu ya? kemana engkau akan aku engkau akan mengajak mengajak aku gitu ya itu itu perasaan yang seharusnya muncul di dalam hati kita setiap kali Allah subhanahu wa taala memanggil ya amanu jika kita memang benar-benar orang beriman pasti merasa terpanggil oleh panggilan itu makanya dulu adik-adik kita kalau bercanda ya yuhalatina amanu hai orang-orang yang beriman yang tidak beriman tidak hai ini memang sebuah renungan yang mendalam karena yang terpanggil oleh panggilannya Allah subhanahu wa taala ya yuhalatina amanu memang betul-betul pastilah orang-orang yang beriman karena sudah ada sebuah uh, keterikatan antara orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu menjadi sangat-sangat terkesan sangat-sangat terasa ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman teman-teman yang dicintai Allah karena uh, iman ini adalah bagi sebuah sistem kalau kita memandang puasa ini sebagai sebuah sistem, Ramadan ini sebagai sebuah sistem, maka inputnya itu iman, prosesnya itu puasa. Kalau cukup kita misalnya membahas ayat ke-183, maka outputnya adalah takwa. Jadi ini satu sistem yang terpadu. Input, gitu ya, sistem, output. Gitu ya. Input, proses, output. Satu sistem. Nah, kalau kita sudah melewati begitu banyak uh, bulan Ramadan sepanjang hidup kita, ada yang mungkin uh, 20 kali, ada yang 25 kali, ada yang 30 kali, ada yang 35 kali dan seterusnya. Nah, evaluasi kita muhasabah kita apakah kita sudah sampai kepada output yang yang sahih, output yang benar, output yang terjamin, output yang sesuai standar gitu ya, yaitu takwa. Hampir kita semua akan uh, bermuhasabah dan Kemudian kita akan merasa ketakwaan itu masih sesuatu yang kita mohon selalu kepada Allah. Kita belum berani mengatakan bahwa kita telah menggapai takwa, bahwa kita telah menjadi orang bertakwa. Nah, anggaplah begitu maka kemudian kita sebagai orang beriman akan mengatakan pada diri kita output kita dari Ramadan kita selama ini belum uh, memuaskan. Kalau outputnya belum memuaskan atau bahasa kasarnya outputnya belum beres. Ada tiga kemungkinan satu inputnya tidak beres dua prosesnya tidak beres tiga input sekaligus proses dua-duanya tidak beres maka memang yang pertama ketika kita menyambut ramadan untuk menjadikannya sebagai metamorfosa iman untuk menjadi lebih baik tentu memang kita harus mengevaluasi terlebih dahulu iman kita ketika kita akan memasuki ramadan kata para ulama Memang, uh, iman yang yazidu Wayangkos bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika akan menyambut Ramadan, maka uh, sebaiknya dia dipersiapkan sebagaimana para ulama mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan menuju ke Ramadan. Rojab, bulan kesadaran Sya'ban, bulan persiapan. Walau Rojab, berarti Ramadannya sudah dekat harus sadar. Kemudian, di bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi. Ramadan. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi al ketika menjelaskan dalam al itu ya, e, betapa mulianya bulan Rajab dan bulan Ramadan sehingga kadang-kadang orang lalai tentang bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab termasuk Arba'atun Hurum atau bulan bulan mulia yang empat itu yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara Ramadan adalah semulia-mulia bulan, maka kadang-kadang orang menjadi lena dengan bulan Syakban yang tidak ada status keistimewaan khusus gitu. Nah kata beliau justru menghidupkan bulan Syakban, bulan yang banyak orang lalai dari beribadah kepada Allah, ini menunjukkan sebuah syiar yang baik. Kemudian bulan Sya'ban juga disikapi sebagai bulan untuk mempersiapkan Ramadan sebagaimana riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata di luar Ramadan tidak kudapati Rasulullah lebih banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan di mana Rasulullah banyak berpuasa untuk menguatkan ketaatan untuk kemudian menyambut Ramadan. Sebagaimana salat kata Imam An-Nawawi itu ada uh, apa sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyahnya maka Ramadan itu juga punya sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah kalau sunnah qobliyahnya Ramadan itu ya di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa sunnah ba'diyahnya Ramadan itu puasa yang lebih spesifik yaitu puasa sunnah enam hari di bulan Syawal yang menjadikan seorang mukmin dikatakan Nabi Wasallam seakan-akan berpuasa sepanjang tahun karena menggenapkan puasa Ramadannya dengan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Jadi bulan Syakban itu ditingkatkan ketaatan kita uh, untuk menambah keimanan. Sebenarnya juga dengan fungsi untuk menambah keimanan. Supaya keimanan kita ketika memasuki Ramadan berada dalam kondisi terbaik. Karena dengan uh, iman dalam kondisi terbaik itulah baru hasil optimal akan kita capai sebagaian Ramadan. Jadi itu maksudnya kenapa Nabi S.A.W. juga uh, memberikan contoh untuk memperbanyak puasa di bulan Syakban. Menyambut bulan Ramadan. Karena di bulan Sya'ban ini bulan untuk menguatkan keimanan supaya keimanan kita siap menghadapi Ramadan. Para ulama mengatakan, kalau kita memasuki Ramadan dengan uh, iman yang belum siap, maka kita akan kesulitan untuk menikmati Ramadan. Kenapa? Karena uh, al-imanu yazidu iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah bertambah dengan ketaatan wayangku sebelum maksiyah dan turun dengan kemaksiatan. Dengan adanya kemaksiatan, maka, iman ini menjadi tercederai kalau imannya tercederai maka keindahan ramadan menjadi berkurang bagi orang tersebut karena uh, dia apa namanya iman yang dia pakai untuk menyambut ramadan berada dalam keadaan lemah atau berada dalam keadaan sakit atau berada dalam keadaan cacat atau berada dalam keadaan kekurang sempurnaan sehingga ketika memasuki ramadan jadi tidak optimal sama sekali uh, fisik juga begitu mengikuti gitu ya kalau kita sudah Membiasakan puasa di bulan uh, Syakban uh, untuk menyambut Ramadan, maka di bulan Ramadannya sendiri kita sudah tidak akan terpotkan dengan penyesuaian tubuh kita. Kadang-kadang, kalau -kadang kadang -kadang penyesuaian tubuh kita membentuk ritme baru di bulan Ramadan itu, kadang-kadang masih banyak tidurnya, masih banyak lemesnya, masih banyak apa namanya, uh, kurang bersemangatnya di bulan Ramadan gara-gara kita apa namanya, kurang mempersiapkan baik iman maupun fisik kita jadi itu, ketika iman dipersiapkan untuk memasuki Ramadan optimal, maka kemudian dia siap untuk bertransformasi bermetamorfosis menjadi kondisi-kondisi uh, yang lebih baik setelah kemudian menjalani ibadah di bulan Ramadan khususnya siam dan kiam puasa dan melaksanakan kiamulail yang menjadi uh, kekhasan bulan Ramadan yang menjadi keutamaan di bulan Ramadan ini untuk Imanan saban maka taqaddama min dambi Dilaksanakan dengan keimanan dan mengharapkan Pahala sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala disertai Muhasabah maka Akan diampuni segala dosanya yang telah lalu Nah rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini Input ya kita membicarakan tentang input Yaitu keimanan Kemudian Keimanan yang dipersiapkan Menjadi input memasuki Ramadan Maka insya Allah akan Menghasilkan satu Output nantinya yang maksimal Kemudian Allah berfirman Kutiba alaikum siyam Diwajibkan atas kalian berpuasa Dia kata diwajibkan atas kalian Menunjukkan Allah hendak uh, Meminta bukti dari keimanan kita Kalau kamu beriman kepada Allah Maka disinilah uh, Allah hendak meminta bukti keimananmu itu Dengan memerintahkan engkau untuk berpuasa Dengan mewajibkan engkau untuk berpuasa. Jadi kewajiban puasa itu sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Dikatakan istimewa karena ada dalam hadis qudsi di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu amali bani Adam lahu illa shaum, fa Rasulullah SAW. Jadi Uh, bahwasanya Allah berfirman Di dalam hal diskusi ini Semua amalnya anak Adam itu Untuk dia Dia bisa menghitung-hitung pahalanya Dia bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya Dia bisa meraih hikmah-hikmahnya Kalau ibadah yang lain Itu semua oleh Allah diserahkan kepada Sang hamba Kecuali puasa Maka puasa itu Untukku dan hanya aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Jadi ini ibadah yang istimewa, ibadah yang khusus betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai burhan, bukti keimanan kita ketika kita dipanggil ya ayuhal amanu kutiba alaikumusiyam. Allah ingin melihat keimanan kita ditunjukkan dalam bentuk berpuasa dan berpuasa itu Uh, satu ibadah yang rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala kita apa namanya tidak bisa memamerkan puasa ya mau dipamerkan apanya mau memamerkan awalnya sahur oh saya sahurnya nggak kayak kalian kalian jam 4 sahur kan aku sahurnya jam uh, 12 malam gitu ya lucu malah gitu tidak mengerti sunnah demikian pula berbukanya kalian berbuka jam berapa setengah enam oh kok cemen sekali aku berbukanya setengah 12 malam gitu ya juga jadi aneh mau dipamerkan lemesnya malah lucu mau dipamerkan uh, segernya juga tidak tepat gitu ya mau apanya yang dipamerkan subhanallah tidak ada yang bisa dipamerkan dari puasa kalau sholat ya gampang mau memamerkan sholat kita tinggal diperpanjang berdirinya dilamakan bacaan qurannya diperpanjang sujudnya diperlama rukunya gitu ya kalau membaca quran sama dengan diindahkan dimerdukan gitu ya, dan lain sebagainya atau kalau sodakoh lebih-lebih lagi jauh lebih mudah lagi untuk di dipamerkan tetapi puasa adalah ibadah yang betul-betul sangat istimewa itulah kenapa di bulan Ramadan ini kutiba alaikum siam Allah pilihkan waktu yang istimewa dengan ibadah yang istimewa dan Allah fardukan menunjukkan Allah sangat menyukai kalau kita melaksanakan ibadah ini di bulan Ramadan yaitu kutiba alaikum siam Nah puasa tadi disebutkan oh, Puasa itu untukku Hanya aku yang akan membayar pahalanya Jadi ke tingkat kerahasiaan Atau kemesraan kita dengan Allah Di ibadah puasa itu betul-betul luar biasa Sehingga memang uh, puasa ini pelatihan Yang sangat kuat untuk menjadi kita, kita Insan sesuai dengan apa namanya ayat ini La'alakum tetakun Supaya bertakwa, kenapa? Karena dengan puasa ini betul-betul ibadah yang kita dan Allah saja yang tahu. Nggak akan ada yang, misalnya, mengetahui kalau kita ternyata siang-siang minum air putih banyak-banyak gitu ya. Kemudian menggosok bibir kita dengan sapu tangan biar tidak kentara, lalu keluar ketemu teman-teman mengatakan, "Ih, uh, haus banget ya puasa soalnya gitu atau kemudian kita. Uh, apa namanya ketika berwudu untuk salat duhur aduh sudah puncak haus gitu ya kemudian ketika berkumur-kumur ada yang ditelan sedikit sebelah kita saja nggak akan tahu gitu ya tapi kita tidak melakukan itu sebab kita yakin bahwa Allah melihat semuanya bahwa Allah mengetahui semuanya bahwa Allah uh, mencatat semuanya sehingga kita tidak lakukan karena kita yakin ini Allah 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 lihat gitu ya. Nah, kalau keyakinan seperti itu dibawa keluar dari puasa, itulah yang dinamakan takwa yang sejati yaitu merasa terus-menerus diawasi Allah, dilihat oleh Allah dalam segala keadaan. Itulah kenapa puasa ini betul-betul istimewa, betul-betul luar biasa sehingga dia menjadi ibadah yang dipilihkan Allah untuk saat-saat istimewa ini. Dan dengan kemesraan dengan Allah itu juga dimulai bahkan dari hal yang paling mendasar di soal puasa. Kita berpuasa. Yang pertama-tama kita puasakan itu soal perut kita, pencernaan kita, gitu ya. Tetapi soal itu pun sudah menjadi satu uh, apa namanya? amalan yang akan memesrakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangkaian ayat puasa itu ada surah Al-Baqarah ayat ke-186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'ani fal li wal yu'minu bi la'allahu mirshudun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ada apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad Sallallahu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku, orang yang bermunajat kepadaku ketika mereka menyeruku. Allah itu menjawab doa, mengijabah doa. Allah itu mengabulkan doa-doa kita secara khusus di bulan Ramadan ini diberi begitu waktu, banyak waktu untuk mustajab doa kita di saat kita puasa, di saat kita berbuka, di saat kita kemudian melaksanakan eh, apa namanya salat-salat fardu dan juga qiamul lail. Di situ ada sangat-sangat eh, mustajabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uh, kesempatan yang diberikan Allah Untuk terbukanya pintu-pintu langit Bagi doa-doa kita sangat besar Tetapi Allah juga Menginginkan doa-doa kita itu Betul-betul sampai kepadanya tidak terhalang Oleh apapun Saya ingat bahwa uh, Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqas itu Sahabat yang sangat penuh inisiatif Jadi pada suatu malam Nabi S.A.W bertanya uh, Adakah orang saleh yang malam ini Bisa menjagai kami di tenda kami Nah Rasulullah itu kalau mengatakan begitu bukan berarti beliau pengecut pengen dijagain di tengahnya Enggak, karena e, dari saat bin Abi Okos juga beliau pernah menceritakan kami berjaga e, meronda ketika itu bersama Rasulullah SAW Ketika e, kami menjagai Nabi SAW, maka terdengar suara yang sangat e, mengerikan dari luar kota Madinah Kami bergegas e, dengan takut-takut menyuju asal suara, kami khawatir musuh datang menyerang atau apa begitu kami sampai ke luar kota Madinah ternyata telah datang Rasulullah SAW itu dari arah dari arah datangnya suara yang tadi kemudian beliau berkata tanggalah kalian karena itu semuanya hanya suara angin masya Allah jadi Rasulullah kayaknya minta tolong ada yang ronda tapi sebenarnya beliau jauh lebih siaga daripada yang meronda dan beliau jauh lebih pemberani daripada yang menjaga gitu ya ketika itu dimana uh, ternyata ketika saat bin Abi nggak mau ngecek saja Rasulullah sudah datang dari arah yang dia mau cek gitu subhanallah nah pada suatu malam ketika saat bin Abi itu meronda menjaga Nabi SAW di tendanya beliau rahim uh, anhu itu kepikir ini Rasulullah kalau tengah malam pasti kiamul mulailah. nah, mau saya uh, siapkan air wudhunya dia cari bejana dia isi air wudhu ketika Rasulullah SAW keluar dari tenda untuk mencari e, tempat berwudhu saat bin Abi Waqqas langsung mengulurkan bejana itu silahkan ya Rasulullah kalau mau berwudhu wah Rasulullah senang sekali ketika Rasulullah e, selesai berwudhu maka beliau langsung menawari saat bin Abi Waqas wahai saat engkau apa yang engkau inginkan mintalah maka aku akan memohonkannya kepada Allah ingat cerita Rasulullah itu nawarin mau mendoakan saat bin Abi Waqqas dengan doa apa terserah saat mintanya apa itu akan dimintakan oleh Rasulullah SAW jadi uh, ketika itu uh, kalau kita ditawari hal yang sama ya teman-teman kira-kira meminta apa? Kalau Rasulullah nawarin ini mau saya doakan, minta didoakan apa gitu ya teman-teman uh, mungkin uh, kita ini ya ya Rasulullah doakan supaya masuk surga, supaya nanti di surga bisa mendampingi engkau gitu-gitu ya. Kalau saat Nabi wakas itu ternyata lebih cerdas lagi daripada kita, beliau minta begini, ya Rasulullah doakanlah agar semua doaku dikabulkan Allah. Jadi, doakanlah agar semua doaku dikabulkan Allah. Nah, kalau begitu, caranya kan satu doanya Rasulullah dikabulkan Allah, terjadilah doa-doanya saat bin Abi Akos, Semuanya dikabulkan Allah, gitu ya. ya. Rasulullah ternyata tersenyum, kemudian beliau bersabda, "Bantulah aku, wahai saat dengan memperbaiki makananmu." Jadi, memperbaiki makanan itu bagian dari cara terkabulnya doa-doa kita. Kenapa? Dalam uh, riwayat yang lain, Rasulullah diceritakan. Menceritakan seorang lelaki yang berasal dari umat terdahulu. Lelaki ini uh, sedang berpuasa, sekaligus dia safar dalam keadaan musafir. Kemudian dia matlum, dirampok orang. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang ini memenuhi syarat-syarat untuk diijabah doanya: satu, puasa; orang puasa, mustajab doanya. Yang dua musafir orang safar mustajab doanya. Yang ketiga madlum orang tertolimi mustajab doanya. Yang keempat ngangkat tangan ke langit itu Allah malu kalau ada hambanya ngangkat tangan ke langit kok kemudian tangannya hampa. Subhanallah. Ini empat hal pada diri orang ini layak untuk dijadikan sebagai uh, apa namanya andalannya untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Wasallam kemudian bersabda, akan tetapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sementara makanannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram. Jadi perkara-perkara yang haram itu menghalangi kemesraan kita dengan Allah, menghalangi doa-doa kita sampai kepada Allah. Sehingga ketika kita berpuasa, kita sedang dibersihkan oleh Allah dari perkara-perkara haram yang ada dalam tubuh kita. Kata Ramadan, dari kata salah satu asal katanya yang artinya membakar sampai hangus atau membakar sampai rusak apa yang dibakar? yang dibakar adalah dosa-dosa secara ruhani, tetapi juga yang dibakar adalah bagian dari tubuh kita yang mungkin tubuh dari barang haram, jadi lima manawir dalam salah saya muslim misalnya memberikan satu pemahaman kepada kita, bagaimana cara taubat kita dari masa lalu ketika di masa lalu kita mengkonsumsi barang yang haram, gitu ya karena karena barang yang haram itu jangankan tahu dan sadar mengonsumsi barang haram. Kita nggak tahu, kita nggak sadar saja, itu dampaknya tetap terasa di di tubuh kita. Jadi dulu makanya kenapa ada fikih bahwa orang yang alqai atau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau kita sekarang kan e, aneh gitu, muntah kok sengaja itu gimana caranya? tapi dulu kalau orang itu sadar bahwa tadi yang dia makan itu adalah barang haram baru nggak sekarang maka mereka biasa memasukkan jarinya ke pangkal mulut supaya kemudian dia bisa muntahkan makanan yang tadi dimakannya itu yang dimaksud alkoi atau muntah dengan sengaja kalau muntah karena mabuk perjalanan atau karena perkara-perkara yang lain masuk angin itu tentu berbeda dengan alkoi muntah dengan sengaja ini jadi uh, dulu menjadi biasa orang itu muntah dengan sendiri karena kesadaran bahwa makanan yang haram itu meskipun kita tidak tahu bahwa itu haram ketika terkonsumsi oleh kita mungkin kita tidak berdosa karena tidak tahu tetapi dampaknya tetap terasa kalau ada bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram itu kata para ulama dia mudah beresonansi dengan apa namanya gelombang-gelombang kemaksiatan gitu ya kalau mata kita ini Mendapatkan nutrisi dari barang haram maka mata kita ini, ya, ringan diajak bermaksiat, tetapi susah diajak untuk melakukan amal soleh. Lihat, musaf baru dua halaman sudah ngantuk, gitu ya. tetapi kalau lihat apa namanya goyang pantura, gitu, misalnya kita gitu ya subhanallah itu ya betah melek, gitu, atau yang lain-lain. Telinga kita juga begitu, mulut kita juga begitu. Kalau dia terbuat dari yang haram, maka kalau ngomong yang baik-baik, baca Quran itu susah, tapi kalau... Ngomong miso apa namanya Mencaci maki atau mengumpat itu ringan gitu ya Demikian pula kaki gitu ya Kaki ini terbuat dari barang haram Naudzubillah min dalik gitu ya misalnya Ya, diajak ke masjid berat, diajak ke tempat-tempat yang baik berat. Tapi kalau ada tempat maksiat itu ya di dekat jalan yang kita lewati kok rasanya pengen belok saja kakinya itu subhanallah. Itu dampak dari barang haram di dalam tubuh. Maka Ramadan itu Ramadan membakar, menghabiskan, menghanguskan supaya apa tujuannya tadi untuk kita kembali mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum siap karena Allah yang mewajibkan kita berpuasa gitu ya. Mewajibkan kita berpuasa untuk tadi untuk menguatkan kemesraan dari yang paling dohir puasa perut saja itu untuk meningkatkan kemesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala apalagi puasa syahwat itu ya, itu ya level berikutnya mungkin puasa seluruh anggota badan matanya puasa telinganya puasa mulutnya puasa tangannya puasa kakinya puasa masya Allah puasa yang semakin mendekati sempurna sampai nanti pikirannya perasaannya juga puasa gitu ya tidak seudon kepada Allah tidak seudon kepada sesama gitu ya tidak memikirkan yang jelek-jelek tidak membayangkan yang buruk-buruk gitu ya. itu puasa yang semakin uh, meningkat jadi dari level puasa sekedar pencernaan dan syahwat-syahwat kita ke puasa seluruh anggota tubuh kita ke puasa sampai ke pikiran dan perasaan kita itu semuanya meningkatkan kemesraan dengan Allah Subhanahu Buat bulan ini betul-betul bulan kemesraan dengan Allah Sehingga kalau kita melaksanakan puasa Tadi kita sudah lihat hakikatnya betul-betul Untuk meyakini bahwa Allah melihat diri kita Mencatat kita, mendengar kita Dan e, untuk kemudian lainnya juga e, Pada hakikatnya itu ibu, ibadah mesra ya. Kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 Kita tidak bisa melaksanakan syiar-syiar ibadah Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya tapi ini kembali ke dalam jadi kita kembali ke hakikat ibadah ini sebagai kemesraan dengan Allah kalau biasanya kita sholat terawih di masjid misalnya itu adalah sunnahnya para khulafah Rasidin ditekankan sejak zaman Sayyidina Umar ibn Khattab gitu ya tetapi kalau melaksanakannya di rumah maka itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW jadi kita beralih dari sunnah yang utama ke sunnah yang lebih utama gitu ya mengembalikannya kepada uh, hakikat bahwa ini adalah ibadah yang penuh dengan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala berlirih-lirih mengakui dosa-dosa kita gitu ya berlirih-lirih membaca firman firmannya ayat-ayatnya di dalam uh, salat kita dan seterusnya kama kutiba ala ladina ada kalimat Allah di situ seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian kata Muhammad bin Anis Sahab gitu ya, itu ya, kama kutiba min qablikum itu seakan-akan Allah itu kalau mau merintahkan kepada kita gitu ya minta sesuatu kepada kita itu pekewuh gitu ya saking santunnya Allah al halim saking sopannya Allah itu nyuruh kita itu ada nggak enakannya kata beliau gitu ya ada, ada gimana gitu Makanya Allah kemudian mengatakan kama kutiba ala ladina min qablikum seperti juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Jadi ini bukan cuma kalian kok yang disuruh gitu ya. Orang-orang sebelum kalian juga juga aku suruh kata Allah gitu ya. Seakan-akan kita ini apa namanya uh, tadi Allah itu saking halimnya, santunnya kepada kita, maka ketika memerintahkan sesuatu, Allah itu tenang-tenangkan hati kita bahwa ini juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Bahkan kalau Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya kemudian mengatakan kamaktu ba'ala ladzina min qablikum auqatan wa kaifiyatan. Pada awalnya puasa yang diperintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat itu kamaku tiba ladzina min qablikum seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalimat eh, kalian eh, apa namanya? auqatan dalam waktunya wa kaifiyatan dalam tata caranya. Jadi, waktunya eh, pada awal perintah puasa itu turun itu bukan bulan Ramadan dulu nanti perintah puasa bulan Ramadan baru akan turun di ayat ke-185 itu hanya selisih beberapa bulan dari puasa yang diperintahkan di di awal yang adalah menurut Imam Al-Qurtubi beliau menguatkan pendapat yang ayamul bid jadi tiga hari setiap bulan setiap bulan itu tanggal 13, 14, 15 jadi puasanya itu bukan bulan Ramadan pada awalnya tapi disebar di setiap bulan tiga hari Keifiatan tata caranya juga seperti itu, seperti para apa namanya eh, ahli kitab sebelumnya. Jadi, puasa dimulai bukan subuh, tetapi dimulai ketika bangun tidur. Ya, makanya, sampai sekarang orang Yahudi itu kalau berpuasa nggak ada makan, sahur berbeda dengan kita. Jadi, eh, apa namanya eh, puasa dimulai ketika bangun tidur, kemudian diakhiri ketika waktu Isya, gitu, panjang puasanya, gitu ya. Dan ini ada kejadian lucu di mana banyak orang ansar itu puasanya kesambung-sambung. Bahkan yang kesambung sampai tiga hari kok bisa? Iya, karena ketika mereka pulang dari ladang-ladangnya, itu sudah menjelang maghrib. Mereka membersihkan diri, sholat maghrib, lalu kemudian habis itu nunggu waktu isya untuk berbuka puasa. Kadang-kadang nunggu itu kan layah-layah. Layah-layah ada yang kebablasan tertidur. Ketika kebablasan tertidur, waktu isya sudah lewat, mereka bangun tidur. Nah, mereka bangun tidur kan berarti sudah harus memulai puasa hari berikutnya. Jadi kesambung karena tidak sempat berbuka begitu bangun tidur sudah harus memulai puasa untuk hari berikutnya. Jadi mungkin kebangunnya jam 9 apa setengah 10 gitu ya. Dari tertidur pada maghrib itu, nah itu tetap harus sudah puasa untuk hari berikutnya karena sudah bangun tidur seaturannya gitu ya. Jadi Masya Allah berat. Sehingga kemudian ayat ke-186 itu sabab nuzulnya diantaranya dikatakan oleh para ulama misalnya dalam kitabnya Imam Asyuti Luba fi nuzul bahwa para sahabat ansar itu datang menghadap Nabi SAW dan bertanya Ya Rasulullah Apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik ataukah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak? Itu pada saat itu sebenarnya mereka apa namanya ingin bertanya kepada Nabi SAW. Ini Allah ini gimana sih ya Rasulullah kok kewajiban kok berat amat ya itu puasanya yang seperti ini beratnya gitu. Tetapi itulah orang Ansor ngomongnya itu tidak to the point berbeda dengan orang muhajirin ya kalau kalau orang muhajirin itu to the point apa adanya. Orang Ansor itu kayak orang Jawa alus itu jadi belok-belok dulu maturnya kepada Allah dan Rasul ya bahkan jadi uh, mereka bertanya apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik atau Allah itu jauh sehingga kami uh, perlu berteriak gitu ya nah, mohon maaf terputus ya Nih, karena sinyal kurang stabil tadi uh, saya lanjutkan rekan-rekan uh, yang Allah uh, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu me mengetahui ya, dohir dan batinnya pertanyaan oleh orang-orang ansar ini dohirnya bertanya apakah Allah itu dekat ataukah jauh, tapi batinnya pertanyaan itu sebenarnya kok kok Allah itu ngasih kita kewajiban kok berat banget di bulan Ramadan karena mulai turun 185 perintah memindahkan puasanya ke bulan Ramadan orang-orang ansar ini serem kebayangnya jadi orang-orang ansar ini serem kebayangnya ya, puasa tiga hari saja mereka tersambung-sambung, gitu ya. Apalagi nanti puasa Ramadan kalau tersambung-sambung, kayak apa susahnya gitu. Maka Allah menjawab eh, pertanyaan dohirnya dengan ayat ke 186 dan Allah menjawab pertanyaan batinnya dengan ayat ke eh, 187. Eh, ketika Allah mengatakan wa idza salaka fa ini Kalau hamba mu bertanya kepada tentang Aku wahai Muhammad maka Aku ini dekat, saking dekatnya. Allah itu tidak menggunakan fakul ini korip, tidak menggunakan bentuk kalimat baku, maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku dekat. Kenapa? Kok Allah tidak mengatakan fakul ini korip, maka katakan Muhammad bahwa aku dekat. Karena kalau dekat kok masih pakai perantara Rasulullah SAW berarti dekatnya tidak beneran. Bilang ya sama dia, aku dekat. <gul> itu berarti gak dekat beneran. Makanya Allah langsung mengubah kitab fa ini korip, tidak mengatakan fakul ini korip, tetapi fa ini korip. Maka sesungguhnya aku Dekat, masya Allah, ini kedekatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi, untuk mengabulkan doa-doa kita, jadi apa namanya puasa ini? Betul-betul memang ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'ala alladziina kau qablikum seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kita sampai kemudian di tahun kedua Hijriah puasa ini diubah aturannya dari semula tiga hari setiap bulan maka setahun jumlahnya 36 menjadi dipindah ke bulan Ramadan menjadi 29 atau 30 hari tetapi kita tetap bisa berpuasa seakan-akan puasa kita setahun kenapa karena umatnya Muhammad itu amal ibadahnya dinilai Allah 10 kali lipat orang-orang sebelumnya. Jadi kalau kita berpuasa sehari itu sama dengan puasanya Bani Israel umat Nabi Musa 10 hari. Setara gitu ya ibadah kita. Kita sholat lima kali itu sehari semalam, maka setara dengan sholat 50 kali umatnya Nabi Musa sehari semalam. Itu ya. Jadi kita ini ibadahnya dilipatkan 10 kali oleh Allah SWT. Maka kalau kita berpuasa Ramadan ditambah enam hari puasa bulan Syawal kata Nabi Sallam maka seakan-akan kita puasa setahun penuh. Kenapa? Karena jumlahnya 35 atau 36 hari itu kalau dikalikan 10 maka sama dengan jumlah-jumlah hari selama setahun. Jadi ini yang kemudian menjadikan kita dinilai puasa setahun penuh. La tattaqun, teman-teman yang disayang Allah transformasi atau metamorfosis keimanan kita itu yang kita harapkan menjadi hasilnya di bulan Ramadan ini adalah pertama-tama la'alakum tatakun supaya kita bertakwa. Nah, apakah takwa itu? Takwa itu ya kita sudah tahu diterjemahkan uh, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Uh, Imtisalul awamirillah wajitina itu ya, menyesuaikan diri dengan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya atau ada apa namanya definisi yang mungkin lebih sederhana itu diungkapkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab dalam dialognya dengan Sayyidina Umar bin Khattab yaitu ketika Umar bertanya wahai Ubay apakah takwa itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab ya Amirul Mukminin pernahkah engkau eh, berjalan di satu lintasan yang banyak onak banyak duri banyak jebakan gitu ya dan cahayanya itu remang-remang. Kata Sayyidina Umar pernah, Ubay bin Ka'ab menimpali, "Lalu apa yang kau lakukan saat itu?" Kata Sayyidina Umar, "Aku berhati-hati." Aku berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, fadali taqwa." Itulah takwa, Takwa itu ya hati-hati. Kita ini lewat di dunia. Dunia ini adalah tempat yang banyak onak, banyak duri, banyak jebakan dan kemudian uh, Sinarannya itu remang-remang saja. Makanya kita harus hati-hati di dunia. Hati-hati itulah yang disebut sebagai takwa. Kenapa hati-hati Imam Al Ghazali punya uh, definisi takwa yang sangat apa namanya filosofis. Takwa itu dimulai dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Itu hakikat takwa yang paling dasar. Kemudian muahadah, yaitu dia berjanji kepada Allah untuk menghamba kepadanya, maka dia mengisi hatinya dengan niat-niat yang baik dan uh, apa namanya? melaksanakan niat-niat baik itu sejauh kemampuannya, itu ya. Dia bikin program-program amal soleh. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya yang kedua adalah dia meniatkan dan memprogram, merencanakan amal-amal soleh. Yang ketiga muhasabah, cirinya orang bertakwa itu senantiasa melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi apa yang sudah dia persiapkan untuk bekal hari esok. Welang donov lihat disebutkan air takwanya, hendaklah dia memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Itu muhasabah yang keempat. Orang bertakwa itu selalu, oh, oh iya, kalau yang muhasabah tadi, orang bertakwa itu kalau bermuhasabah, maka kesimpulannya sama. Apa, apa itu satu nikmat Allah cukup, dua dosa masih banyak, tiga amal ibadah masih kurang. Kalau muhasabahnya kok hasilnya? Kesimpulannya bukan ini patut di diulang gitu ya. Muhasabahnya keliru. Kenapa orang sesoleh apapun pasti muhasabahnya berbunyi uh, nikmat Allah cukup, ibadah masih kurang gitu ya. Bisa masih banyak. Kalau kita muhasabah kok lalu kesimpulannya wah uh, amal saya kebanyakan ini, kalau dosa saya udah habis gitu ya. Nah, ini masih uh, tidak sahih ini muhasabahnya gitu ya. Kemudian yang keempat tadi ada muakobah. Orang bertakwa itu berani uh, memberi sanksi kepada dirinya sendiri kalau dia melanggar komitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sendiri bin khattab. Satu hari dia masuk ke kebunnya, di kebunnya dia asik gitu ya. Dari siang lihat uh, ranum ranum, sudah mau panen gitu ya. Dia keluar dari kebun, ternyata sholat jamaah asar sudah bubar, sedihnya luar biasa ini saya ini sudah berjanji sama Allah mau sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW Loh, kok ini saya lalai, gara-gara saya lalai saya tidak ikut sholat berjamaah di masjid maka dia menghadap Nabi SAW melakukan mu'akobah, apa yang dikatakan? ya Rasulullah, saya serahkan kebun itu untuk jalan Allah, karena kebun itu telah membuat saya kehilangan sholat asar berjamaah Masya Allah ya, kemudian Rasulullah mengatakan wahai Umar, tahanlah kebunnya nanti sodakokan saja hasilnya. Jadi kebunnya tetap bisa di tanganmu, produktif di waktu-waktu yang akan datang. Nah kali ini hasil panennya saja yang disodakokan. Itu itu apa namanya kebijaksanaan Rasulullah SAW ketika itu. Ini namanya muakobah. Teman-teman lagi terlena belanja di mall gitu ya, boleh mensodakokan mallnya. Ya, kalau kalau sudah dibeli mallnya, subhanallah. Ini seperti yang dilakukan Sayyidina Umar Mu'akobah namanya. Yang kelima, mujahadah. Mujahadah itu apa namanya saya kok menyederhanakan menjadi dua hal satu mujahadah itu memperjuangkan niat supaya semakin ikhlas karena Allah nah itu karena tidak mudah kita hanya bisa mentarbiah niat kita supaya semakin ikhlas itu dengan amal yang terus menerus tanpa henti dan itulah yang kemudian juga disebut mujahadah dalam soal lahiriahnya yaitu dengan mengistiqomahkan atau mendawamkan amal-amal soleh kita karena habul amali ilallahi aduamuhu wa engkola amal yang paling disayang dicintai Allah itu adalah yang paling dawam meskipun sedikit meskipun kecil itu ya jadi teman-teman yang disayang Allah subhanahu taala ini adalah satu apa namanya rangkaian dari uh, takwa menurut Imam Al Ghazali dari uh, Muraqabah uh, muahadah muhasabah muakabah dan uh, mujahadah di dalam di dalam apa namanya? operasionalnya. Ini filosofi filosofis sekaligus operasional ya. Jadi takwa dimulai dari merasa diawasi Allah, merencanakan dan meniatkan amal-amal saleh, kemudian melakukan evaluasi introspeksi, kemudian berani memberi sanksi bagi diri kita yang melanggar komitmen kepada Allah. Dan yang keempat, kemudian eh yang kelima Melaksanakan mujahadah, mentarbiah supaya niat kita semakin lurus dan amal kita semakin istiqomah. Inilah "Alaakum Nah, ini uh, karena waktu saya persingkat, uh, dua masih dua lagi, dua poin metamorfosis uh, iman kita uh, di akhir Ramadan yang kita harapkan sebagai goals-nya. Setelah "Alaakum tatakun di ayat ke-183 kita juga menemukan lafat yang mirip yaitu wala ala kum tashkurun itu ada di ayat ke 185 walituk milul aid data ala mahadakum wala ala kum tattaqun eh wala ala kum tashkurun maaf walituk milul data dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan ramadan itu walitukab birullah ala mahadakum dan supaya kamu takbirkan Allah supaya kamu maha agungkan Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepadamu berupa hidayah itu ya telah memberimu petunjuk alaikum tashkurun dan supaya kamu mensyukurinya. Jadi Ramadan ini goals metamorfosis iman berikutnya untuk menjadikan kita hamba yang makin pandai bersyukur. Makin pandai bersyukur yakni makin pandai ya, di dalam Uh, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita wabil khusus nikmat tertinggi yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat islam yang Allah anugerahkan kepada kita kita, kita ini kadang-kadang lebih peka untuk mensyukuri nikmat berupa barang-barang atau uang gitu ya daripada mensyukuri nikmat yang berupa uh, apa namanya nikmat iman, nikmat hidayah yang itu nikmat taufik yang itu sangat mahal, justru lebih mahal dari nikmat apapun yang kita nikmati secara zahir. Jadi uh, wala'alakum tashkurun ini goals kedua setelah la'alakum tatakun ada wala'alakum tashkurun supaya kalian bersyukur maknanya adalah agar kita semua gitu ya semakin peka di dalam mensyukuri nikmat Allah ini. Kalau di bulan-bulan yang lain air putih terasa biasa tapi kalau kita sedang berpuasa ya, sudah waktunya berbuka teman-teman di Jabodetabek itu, kalau sedang di Indonesia, ya, gitu. uh, sedang di jalan tol gitu ya. Kalau dulu zaman-zaman macet, tahun-tahun lalu, kalau sekarang sih mungkin alhamdulillah nggak macet gitu. Zaman macet itu mau berbuka puasa, tidak ada yang tersedia kecuali air putih. Maka air putih itu pun terasa begitu nikmat. Masya Allah, ini yang mengasah kita untuk lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bersyukur uh, pada hal-hal yang kita anggap biasa saja di waktu-waktu yang lain bersyukur karena menjadi begitu nikmat Ramadan ini, pada hal-hal sederhana yang kemudian kita mungkin temui setiap hari, bulan-bulan yang lain bersyukur karena ini di tengah wabah pandemi ini juga uh, begitu banyak hal yang biasanya kita anggap biasa menjadi sesuatu yang begitu bernilai ini, karena memang Allah hendak mentar kita menjadi insan yang jauh lebih pandai bersyukur, wa tashkurun jadi kita tuh diharapkan kayak orang yang suka minum kopi itu ya orang yang minum kopi itu kan tafakurnya panjang sehingga rasa syukurnya itu lebih kuat itu maksudnya tentu kopi yang digiling ya bukan kopi yang digunting ini <guluh> maksudnya jadi orang yang minum kopi third generation itu ya penikmat kopi generasi ketiga itu kan mereka kalau mau minum kopi harus tahu kopinya ini dari varietas apa gitu ya kemudian tumbuh di mana di dataran tinggi apa di curah hujan per tahun berapa di apa tingkat uh, pencahayaan matahari seperti apa gitu ya pohonnya umur berapa gitu ya dipanen uh, dengan profil panen seperti apa ditreatment dengan metode apa apakah full wash ataukah semi wash ataukah natural proses gitu ya kemudian disortir lalu di apa sangrai dengan profil sangrai seperti apa apakah uh, dark ataukah medium to dark ataukah uh, light to medium atau medium ataukah light gitu ya apakah french rose ataukah italian rose ataukah kemudian metode-metode uh, sangrai kalau sudah disangrai kemudian nanti digiling dengan profil grinding seperti apa cocoknya kemudian disajikan dengan uh, metode apa apakah dengan uh, pendekatan apa namanya single origin dengan V60 dengan drip French drip dengan Aeropress atau dengan peralatan-peralatan model apakah kemudian dengan siphon ataukah dengan Turkish coffee method gitu ya yang kita sebagai kopi tubruk gitu ataukah kemudian lebih sophisticated lagi dengan espresso base gitu ya kemudian mau dijadikan apa apakah kemudian menjadi espresso double espresso doppio americano gitu ya apakah disajikan sebagai cappuccino sebagai latte sebagai halal yang macam-macam kita tahu jadi rekan-rekan yang insyaallah subhanahu wa ta'ala ini semakin uh, membuat dia uh, excited dengan kopinya lalu ketika kemudian menyesap itu, ya, aromanya dulu yang diapresiasi gitu ya, kemudian baru uh, rasanya pun itu. Kalau yang kopi murni, jangan ada gula diantara kita. Jadi gitu ya. sesap, uh, dikelilingkan ke seluruh bagian mulut gitu ya, supaya seluruh bagian lidah bisa mengecap rasanya, manisnya dapat gitu ya. Ini ada kesan apa namanya fruity karena berbuah, ada, ada rasa buahnya karena mungkin dekat perkebunan stroberi saya gitu ya, ada, ada, ada kesan nati kacang atau ada kesan aroma rempah-rempah, spicy karena dekat ada dengan perkebunan cengkeh insya Allah gitu ya itu uh, menjadi tingkat apresiasi yang luar biasa, jadi uh, coba kalau orang uh, menyikapi seluruh nikmat Allah bukan cuma kopi dengan cara berpikir yang sama maka kita akan menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah karena syukur itu menjaga nikmat sekaligus meningkatkan nikmat. Jadi kalau kita mau nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita itu terjaga, nggak hilang, cara menjaganya ada dengan bersyukur. Dan kalau kita ingin nikmat-nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga caranya dengan bersyukur. Maka Ramadan ini adalah bulan menguatkan kenikmatan, yaitu dengan melatih kita menjadi orang yang pandai bersyukur yang ketiga puncaknya rekan-rekan insya Allah itu adalah uh, kalimat yang mirip juga di ayat ke-186 bunyinya syudun supaya mereka semuanya mendapatkan irsyad irsyad itu bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bimbingan senantiasa pengarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita baca dalam sebuah hadis kutsi juga dari Nabi SAW bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan uh, amalan al-fardunya Tetapi hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku bahkan juga dengan amalan-amalan sunnahnya, sehingga aku pun mencintainya hatta wahdah sampai aku mencintai Kemudian uh, kalau aku sudah mencintainya kata Allah, apabila aku sudah mencintainya Allah berfirman maka aku menjadi tangan Eh, menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Inilah puncak irsyad ketika seluruh anggota badan kita kesemuanya bergerak, bergerak dalam apa namanya? Bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau lihat apa itu yang yang mengarahkan penglihatan pandangan kita. Allah mau dengerin apa yang mengarahkan pendengaran kita. Allah mau ngomong apa yang mengarahkan lisan kita. Itu Allah mau berbuat apa yang mengarahkan perbuatan kita. Itu Allah mau melangkah kemana Allah yang mengarahkan kaki kita melangkah untuk ke tempat yang diridhoinya, melakukan hal-hal yang diridhoinya. Ini masya Allah, ini puncak keindahan dari metamorfosis iman kita goals kita setelah Ramadan ini menjadi la'allahum yarshudun orang yang mendapatkan irsyad mendapatkan apa namanya bimbingannya Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Jadi la'alakum tattaqun wa la'alakum tashkurun la'allahum yarshudun Tiga ala, tiga harapan, tiga goals yang akan menjadi penanda metamorfosis kita semua di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini target goalsnya tiga itu mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua uh, semua target-target Ramadan kita terpenuhi Lahir uh, zahir maupun batin dan juga kita dikaruniai takwa dikaruniai syukur dan dikaruniai irsyat atau bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala demikian yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar perbincangan kita sore hari ini jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh